iaitu di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Dan untuk makluman anda bahawa hari sambutan Hari Pekerja ini sudah pun bermula seawal jam 9 pagi tadi dengan ketibaan kontijen-kontijen yang terlibat, di mana dimaklumkan sebanyak 72 kontijen yang hadir sempena dengan sambutan Hari Pekerja Kebangsaan ini. Dan juga diteruskan dengan persembahan dari Badan Kesenian Tentera Udara Diraja Malaysia, juga diikuti dengan ketibaan div-div jemputan, juga ketibaan Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat V. Siva Kumar, dan juga sebentar tadi ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, dan juga timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dan selepas tadi juga, sebentar tadi telah ditayangkan speech video dari rakan-rakan strategik Kementerian Sumber Manusia yang diberikan oleh Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam Datuk Adnan Man, dan juga Presiden Kongres Kesatuan Sekerja MTUC iaitu Tuan Muhammad Afendi Abdul Ghani, juga dari Presiden Persatuan Majikan-Majikan Datuk Dr. Syed Hussein Syed Usman daripada MEF. Dan selepas ini sudah tentunya acara kemuncak bagi sambutan Hari Pekerja ini adalah amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Dan juga baik, kita berhenti di sini untuk membawakan perhatian anda kepada ucapan ataupun amanat yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar bin Ibrahim. Baik, kita ke pentas utama sekarang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Zahid, Saudara Siva Kumar, Menteri Sumber Manusia dan Timbalan Menteri, rakan-rakan menteri, saya nak tahu betapa serius pimpinan kerajaan hari ini melihat peranan pekerja dan tanggungjawab kami kepada pekerja. Saya lihat dalam barisan menteri-menteri dan timbalan menteri yang hadir. Saya lihat umpamanya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Pendidikan Fadlina, Menteri Kerjaya Saudara Alex, Menteri Luar Negeri, walaupun pekerja semua di luar negeri ya, Saudara Zamri, Menteri Komunikasi Saudara Fahmi, Menteri Agama Saudara Naim. Jadi kehadiran mereka KSN UZO untuk beberapa hari ini, tapi diketuai oleh KPPA di kalangan pejabat awam. Saya rasa ini indikasi yang cukup kuat bahawa Madani ini bukan slogan baru. Madani ini menetapkan suatu kaedah baru melihat negara, tanggungjawab membangunkan negara, tanggungjawab menjamin kesejahteraan rakyat itu harus dilaksanakan. Seperti kita tahu, janji, manifesto itu satu hal, ukurannya adalah pelaksanaannya. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, lima taqulu ma la taf'alun, pembicaraan kita dengan keyakinan. Sebab itu Madani ini ada teras kepada keyakinan, ada teras kepada nilai dan akhlak, ada teras kepada kemampanan pembangunan pemacuan ekonomi. Tetapi kalau pemacuan itu tidak ada berteraskan nilai dan akhlak, tidak ada hasrat untuk menegakkan keadilan, tiada ada semangat ihsan dan rahmah kasih sayang, maka kita tak dapat selesaikan masalah pekerja. Saya mulakan dengan bicara soal pembangunan, kerana negara manapun harus berteraskan kepada isu yang agak fundamental, iaitu pertumbuhan ekonomi. Kita harus laksanakan tugas ini dengan sedaya upaya kita. Kalau ekonomi itu tidak berkembang, kalau pelaburan tidak dapat bertambah dalam negara kita, nasib pekerja, pembangunan, pemerataan ekonomi, keadilan sosial akan terhambat. Sebab itu jangan remehkan pekerja sama dengan sektor awam dan swasta. Kita ada dengan Presiden QPEX dan pimpinan
Presiden MTUC dan pimpinan, dan tentunya diimbangi dengan MEF kerana mewakili majikan. Tapi saya mau message ini difahami betul-betul. Apa saja yang perlu dilakukan, baik dasar dan pelaksanaan, harus kita lakukan. Sebab itu saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Kesatuan Sekerja QPEX dan MTUC. Karena walaupun mereka seringkali terpaksa menuntut, seperti mana Presiden QPEX boleh mengatakan, tiap kali buat kenyataan dia kata, "Tu Sri, saya terpaksa menyuarakan pandangan pekerja." Ya. Saya terima baik. Saya tidak anggap itu satu masalah. Kerana saya tahu Kesatuan Sekerja di Malaysia ini faham bahawa keseimbangan, keselesaan, tanggungjawab, sehingga jangan sehingga merobekkan institusi dalam negara. Dia boleh tuntut. Dan memang saya setuju. Saya setuju sangat dengan tuntutan, kebanyakan tuntutan pekerja kadang-kadang. Kerana sistem di negara kita, ini saya minta rakan-rakan dalam MEF faham. Ya, bahawa tanpa rasa selesa di kalangan pekerja, tanpa membangunkan suasana persekitaran yang baik untuk pekerja, produktiviti tidak akan meningkat. Jadi sementara kita tahu tanggungjawab, ada kesan kalau tuntutan pekerja itu keterlaluan, maka pelaburan tidak akan sampai. Tapi kalau sikap pelabur-pelabur dan majikan itu terlalu mementingkan keuntungan sehingga mengenepikan kepentingan pekerja, maka tidak akan ada harmoni dalam negara. Jadi keseimbangan ini harus dipertahankan. Kita mahu pelaburan, kita mahu pekerja, majikan mencatat keuntungan, tetapi kita juga mahu nasib pekerja dibela dengan baik. Saya beri contoh yang saya sebutkan dulu, bertahun-tahun dulu dalam kapasiti yang lain. Kita lihat umpamanya peningkatan produktiviti. Malaysia ini catat peningkatan produktiviti. Tapi kadang-kadang kita lihat di syarikat-syarikat yang mencatat keuntungan berbilion ringgit, produktiviti meningkat, keuntungan meningkat, tetapi upah pekerja tidak meningkat. Saya telah gesar dan pesan perkara ini. Ya. Kerana ada ketikanya di mana kerajaan harus campur tangan. Kita berikan insentif. Kita berikan kemudahan percukaian yang baik. Dan saya dan rakan-rakan dalam Jemaah Menteri punya dasar yang jelas. Apa saja yang perlu untuk menarik pelaburan. Insentif. Ease of doing business. Mempercepatkan kelulusan. Semua kita rubah. Kerana ini kerajaan madani bukan mewakili dan mewarisi sistem yang lama. Kita nak lebih efisien. Kita nak pelabur lebih yakin. Tapi dalam masa yang sama, pelabur dan majikan harus faham, ini Malaysia madani mesti prihatin terhadap nasib pekerja dalam negara kita. Dan kita juga akan teliti. Dan dalam tuntutan-tuntutan MTUC dan QPEX, kalau kita rasa menasabah, kita akan tekankan. Kalau kita rasa berlebihan, kita tangguhkan. Umpamanya, gaji penjawat awam, upahnya. Ya, saya di antara perkara yang pertama yang saya sebut, memang saya tahu upah penjawat awam terutama di peringkat rendah dan menengah tidak memuaskan. Sudah sampai ketikanya kita buat penilaian dan kajian semula. Ini tepuk awal sangat. Dan ini jaminan saya, sudah. Sebagian sudah kenal saya dan kenal rakan-rakan saya. Dan kita bagi komitmen. Kita ambil alih dalam keadaan kewangan yang sangat parah. Hutang 1.5 trilion. Sebahagiannya kerana iklim ekonomi, sebahagiannya kerana perompakan dan porak-peranda sistem ekonomi. Sebab itu saya katakan, kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah,
kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mahu bekerja. Saya mahu bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Saudara hanya memerlukan RM200 tambahan sebulan. Ada yang lebih kurang pertambahan yang sudah perlukan. Dan sudah perlukan itu bukan untuk membeli mobil besar atau rumah besar. Hanya untuk kebajikan pendidikan anak-anak, kesihatan anak-anak. Itu pun begitu sukar diperoleh. Tetapi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin saup ratusan juta daripada ruang negara. Saudara, ya, ini pekerjaan ini gelanggang saya. Kerana saya lebih faham masalah dan derita rakyat. Ya. Tapi ada yang mengatakan ini dendam, apa dendam? Kamu curi RM100 juta, kita ambil tindakan, kita jangan dendam. Ini nasib baik saya berdendam Menteri, jadi bahasa saya kena kawal sikit. Kalau tidak saya gasak betul-betul habis ni. Ya. Ada guna Melayu. Survival Melayu. Perpaduan Melayu. Kemudian guna agama dan Islam. Tapi pertahankan sistem yang korup dan orang-orang yang korup. Ada mereka bicara nasib gaji pekerja. Ada sudah dengar mereka suarakan bahawa nasib pekerja penjawat awam dan setengah-setengah di kilang itu tidak mengesabah. Tak pernah dengar. Yang mereka buat, pertahankan. Jangan dendam, jangan zalim, jangan bertindak. Kata siapa? Kata perasuah-perasuah dan penyamun besar dalam negara kita. Ya. Jadi saudara, saya syukur alhamdulillah. Saya diberi mandat untuk memimpin negara ini. Dan saya bersyukur ke rakan-rakan dalam barisan pimpinan. Selain pada Pakatan Harapan bersama saya, Barisan Nasional yang dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, GPS, Premier Abang Jo dan GRS Haji Ji. Ini badan induk yang setuju dan sepakat untuk menghentikan cara bobrok yang lama dan bangkitkan satu semangat baru Malaysia menadi. Soalnya untuk apa? Untuk apa? Untuk rakyat. Saudara, sebab itu saya katakan, kalau kita dapat bersihkan rasuah ini, seperti yang kita mula lakukan, jimatkan 200 juta, jimatkan 300 juta dalam projek ini, runding semula, jimatkan 400 juta. Ya. Bernas kita bawa balik kepada pesawah padi, tidak kepada parti politik dan orang-orang individu. Itu pun pertahan. Ya, sudah bukan kecil. RM60 juta tahun ini dan 30% daripada keuntungan bersih Bernas. Mengapa tidak dilakukan dulu? Mengapa diambil 200 juta masuk parti account? Itu pun tetap sokong. Dan kadang-kadang sambung hidup Melayu atau Allahu Akbar. Baik. Sebab itu saya kata, bila kita jimatkan, kita pulang kepada siapa? Pesawah padi yang miskin. Bila kita jimatkan tebatan banjir, kita tambah banjir projek di Kota Tinggi, di Batu Pahat. Kota Tinggi dan di Sungai Golok Kelantan. Kerana apa? Kerana kawasan ini ditenggelami air dan harus kita bantu sudah. Jadi penjimatan dilakukan di bawah KKR dan kewangan itu untuk membantu rakyat. Hasil yang kita tambah. Saya terima kasih kerana Lembaga Hasil Dalam Negeri sekarang ini lebih tegas kutip cukai. Ini orang besar untung bilion-bilion, cukai kurang-kurang. Yang bawah-bawah cukai kita strict. Jadi oleh demikian kita catat penambahan. Saudara, beri kita tempoh
seperti yang saya sebut pada Presiden QPEC untuk penjawab awam. Kalau tren ini berlaku seperti ini, beri saya tempoh 1 tahun. Kalau ada tren peningkatan hasil, yang utama adalah upah penjawat awam. Sementara itu, segala bonus dan apa-apa kemudahan kesihatan, pendidikan yang harus kita bantu, saya akan segerakan sebaik ada keuntungan. Itu sudah saya jamin, saya jangan bimbang. Ya. Dan kerana menghormati dan mengiktiraf peranan dua-dua kesatuan gergasi negara kita ini, saya nak pastikan bahawa pengurusan pada badan ini lebih kemas dan cekap. Saya akan tambah RM1 juta kepada MTUC dan RM1 juta kepada QPEX sebagai permulaan. Ya. Baik. Jadi saya tidak mahu gunakan majlis ini menerangkan tentang akta pekerja dan perubahan-perubahan dilakukan. Kerana saudara ikuti perkara ini dan memang bukan sekadar menteri dan kementerian dengan KSU baru, tetapi kita juga akan meneruskan kerja ini sebagai kerja yang berterusan. Dalam dialog QPEX dan MTUC, kita akan pastikan dan saya minta kalau majikan QPEX itu kerajaan lah. Ya. Dan sebab itu saya terima kasih kepada rakan-rakan menteri kerana kehadiran mereka dan sokongan mereka itu akan memudahkan usaha kita dalam kerajaan untuk membawa perubahan ini. Ya. Bila saya tolak pembaziran, ya, ini maknanya kalau kita ada simpanan atau lebihan, kita pulangkan kepada rakyat dan juga kepada pekerja. Tapi kalau umpamanya amalan boros itu berlebihan, tak boleh. Ini kadang-kadang kerangka pemikiran orang-orang politik ini pun mengelirukan. Buat majlis macam hari ini digabungkan Hari Pekerja dan Aidilfitri Mubarak. Jadi kita jimatkan 2 peracara dalam 1 program, jimatkan belanja. Begitu juga bila kita buat, tak buat di Sri Perdana, buat di Alostar. Penjimatannya besar. Dan langsung makanan kepada rakyat. Itu digasak keras. Yang sakau 200 juta ke 300 juta, diam terus. Mantan-mantan menteri, termasuk mantan menteri kewangan yang simpan bilion-bilion ringgit, itu tak ada siapa nak suarakan. Kerana terlalu kaya, terlalu besar, tak berani tegur. Terima kasih sokongan saudara. Saya akan terus tegur dan serang mereka. Mengapa boleh kita pertahankan sistem begitu rupa? Kita akui pertama, upah pekerja di Malaysia ini harus ditingkatkan. Saya tidak mahu majikan, pakar ekonomi atau menteri mempertikaikan ini. Ini kenyataan kita harus terima. Kerajaan yang bertanggungjawab, madani harus ada ihsan dan terima kenyataan bahawa di antara tanggungjawab kita ialah meningkatkan upah bagi pekerja swasta dan juga kerajaan. Ada majikan yang bertanggungjawab, betul. Tetapi ada yang tidak bertanggungjawab. Masa majikan catat untung 800 juta, 1 bilion ringgit. Ada naik upah. Kadang-kadang tidak naik. Ada dia fikirkan nasib pekerja, perumahan mereka, pelajaran anak-anak pekerja. Jangan fikir yang lain. Ini harus dibetulkan. Sebab itu kerangka pemikiran ini di kalangan pimpinan politik, pimpinan pejabat awam KKSU harus faham ini. Saya bagi contoh, masa saya Menteri Keuangan dulu, kita swastakan LLN jadi TNB. Tahun pertama kita catat keuntungan. Jadi mereka datang lapor kepada Menteri Kewangan. Keuntungan sekian banyak, 400 juta dan gitu. Saya kata terima kasih.
dia mengurangkan beban kerajaan. Soalan saya yang pertama, bagaimana upah pekerja? Ditambah atau tidak? Kita ada tambah sikit, baik. Bagaimana perumahan pekerja di TNB? Belum kita fikirkan. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak TNB? Ini baru makna swasta. Ini swasta, untung yang di atas, yang di bawah kekal yang sama. Tidak boleh begitu. Maka sebab itulah dibuat beberapa perubahan pendidikan dan perumahan, termasuk universiti oleh TNB dan kemudian telekom dan sebagainya. Sebab itu saya katakan, saudara, dalam memilih pimpinan, dalam menentukan dasar, kerangka besar itu kena jelas. Apakah kita mahu kekalkan yang ada yang sama? Apakah kita nak izinkan bila jadi menteri kewangan, perdana menteri, dia pubah kekayaan sebanyak mungkin, anak-anaknya bilioner belaka? Apakah kita mahu pertahankan sistem begitu? Apakah itu benar? Tak betul. Saya memilih untuk memimpin dan menolak gaji bukan kerana tunjuk sombong, bukan kerana saya kaya, tapi saya jumpa pekerja, nak bincang dengan dia, dia tahu gaji 780 ribu semua sekali, malu saya bicara berdegar-degar bela nasib rakyat. Itu sekadar gaji dan upah itu halal, sah. Dan komisen banyak lagi. Harta di Vancouver, harta di London, harta di New York, harta di Perth. Kemudian balik di sini, hidup Melayu. Ya. Sebab itu bagi saya, pendedahan ini penting. Dan saya minta rakan-rakan pimpinan QPEX dan MTUC, bantu kita dalam hal ini. Let us work together as a team and save our workers and save our nation. Sudah lihat betapa sukar pelaksanaan gaji minimum pun begitu sukar sekali. Ya, begitu sukar. Hiruk pikuk bisingnya pelaksanaan. Ya. Sebab tu dalam mesyuarat Jemaah Menteri bulan depan ini, kita nak selesaikan once and for all. Bila cakap upah rendah, dia perlu pekerja asing. Ya. Tapi ada, sudah ada percobaan yang saya sebut dalam perjumpaan yang lalu dengan Perkeso, bagaimana percobaan Sam Darby, ya, mechanization, dan memberi upah yang tinggi dan mendapat memberikan peluang pekerjaan kepada anak tempatan, termasuk anak-anak Melayu. Tapi upahnya mesti Sabah. Tapi kalau upahnya rendah terus, kita akan kekal dengan trap ini selama-lamanya. Teknologi tidak meningkat, semua cari jalan yang mudah, gaji tetap rendah, tak dapat menarik perhatian dan minat pekerja tempatan, hanya terpaksa yang luar. Jadi sebab itu digitalisasi dan otomasi itu masih diberikan penekanan. Dan kita akan bagi insentif, pencukaian dan apa juga kemudahan yang perlu. Kerana negara tak boleh kekal di tahap yang sama selama-lamanya. Kita harus bersaing dengan kepintaran yang lebih. Jadi saya harap sudah faham tentang keperluan ini. Dan saya akan pastikan kita umumkan satu persatu perubahan-perubahan yang akan kita lakukan. Dan kalau tidak, dia tidak ada makna dalam Malaysia Madani. Cuma saya nak satu keyakinan, saudara, yang langkah-langkah kecil yang lain, kita buat TVET, ya, itu banyak perubahan, ya. Umpamanya kekal TVET skop lama, tak boleh. Jadi minta syarikat-syarikat besar ambil alih, latih untuk keperluan. Jadi meningkatkan mutu khidmat dan mutu dan keupayaan pekerja-pekerja. Itu semua kita akan teruskan, dan saya percaya pimpinan MTUC dan pimpinan QPEX akan terus menjalankan rundingan. Saya tidak mahu ada apa-apa permasalahan dan ketegangan, dan saya mahu menteri dan KSU dan jabatan-jabatan berkenaan beri ruang sepenuhnya kepada pimpinan Kesatuan Sekerja untuk memberi pandangan. Begitu juga dengan majikan.
Ada yang kita boleh setuju, ada boleh kita tangguhkan, ada keperluan kita menolak. Tapi biarlah ada rundingan hati ke hati di kalangan majikan dan pekerja. Dulu kadang-kadang kita rasa ada ketegangan, ada kalanya sampai menteri enggan berjumpa dengan wakil-wakil kesatuan. Saya tidak mahu dengar ini berlaku dalam pentadbiran kerajaan sekarang. Saudara dan saudari yang dimahati sekalian, hari ini hari pekerja. Cara kita iktiraf, ya, seperti mana yang saya sebut dalam mukadimah, kemampanan pertumbuhan ekonomi kerana pelabur, ya, kerana pandangan dan kecekapan, kepintaran eksekutif dan golongan profesional. Tapi kalau tidak ada pekerja, tidak ada tukang cuci, tidak ada orang yang sediakan makanan, dia tidak akan lengkap dalam pertumbuhan itu. Jadi orang yang di atas harus sentiasa fikir dia itu berjaya kerana kepintaran dia, kepintaran eksekutif, golongan profesional, pekerja, tukang bersihkan pejabat dia. Semua itu harus diambil kira dalam pemikiran kita. Saya lihat ini umpamanya bila kita sebut tentang frontliners. Bila saya lihat frontliners itu, betul, doktor dan nurse, pharmacist yang penting di depan. Tapi kadang dia lupa, ada teknologis di belakang. Ada yang tukang cuci, makmal. Itu tak ambil kira, tak betul. Takkan pakar itu nak pergi cuci setiap pagi. Nak angkat sampah, darah dan sebagainya, tidak. Jadi oleh demikian, dalam pemikiran kita tentang ihsan dan rahmah dalam madani ini, saya nak semua pimpinan fikir dalam kerangka yang lebih besar. Semua yang memberi sumbangan harus diberi pengiktirafan dan penghargaan. Dan para majikan juga harus terima kenyataan ini. Dan kita semua ada di sini dalam keadaan keamanan terkawal. Jadi sebab itu layanan kita kepada pasukan angkatan tentera dan polis dan badan-badan penguasaan harus timpal. Malaysia ini alhamdulillah aman. Kemudian kita boleh bicara soal kemampanan ekonomi. Kita nak bicara macam di Sudan atau di beberapa negara lain. Jadi sebab itu saya mahu pemikiran kita itu selalu luas. Bila pimpinan MTUC bangkitkan, dia bangkitkan dalam kerangka besar. Tapi dia lebih arif tentang masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh pekerja di semua peringkat. Bila QPEX pun begitu juga. Kena sebahagian dalam kerajaan, sebahagian dalam swasta. Dan sebab itu dalam belanjawan madani umpamanya, saya fikir selain daripada ganjaran diberikan kepada penjawat awam, saya pastikan umpamanya pesawah padi, nelayan, pekebun kecil itu diberikan perhatian. Dan kita telah beri tumpuan juga bahawa selepas ini saya akan berbincang dengan rakan-rakan supaya kita berikan tumpuan khas kepada permasalahan felda dan peneroka felda. Ini supaya jangan ada mana-mana bidang ataupun kelompok yang merasa tersisih dan tertinggal. Jadi saya ucap sekali lagi Aid Mubarak. Dan di Malaysia saja yang sambut Aid sebulan. Di dunia Arab sehari saja. Pakistan 3 hari, Malaysia sebulan. Itu pun ada setengah-setengah. Presiden QPEC yang dah buat open house, dia langkau Syawal. Dan kita terima kerana itu tujuan kita untuk silaturahim, untuk kenal-mengenal, saling memaaf-maafkan. Dan keduanya, selain benda Aidilfitri, adalah pekerja. Saya mahu negara seluruhannya, dari pimpinan kepada majikan, terima kenyataan, bukan saja sambut hari pekerja, tetapi ada tekad untuk mencari jalan yang lebih baik, menjamin kedudukan pekerja yang lebih baik di negara Malaysia tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk terus kekal berada di atas pentas. Dipersilakan.
Baik, itu dia tadi ucapan yang dibawakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu ucapan yang penuh semangat, dan kalau kita dapat simpulkan berkenaan dengan golongan pekerja, ini menjadi antara tonggak utama bagi penghasilan produktiviti dalam memastikan ekonomi negara kekal teguh. Dan ketika ini, apa yang anda boleh saksikan di pentas utama adalah gimmick pelancaran yang akan dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat V. Siva Kumar, di mana mereka kini berdiri di launchpad bagi menekan pad, bagi menandakan pelancaran Hari Sambutan Pekerja Kebangsaan bagi tahun 2023. Berikan satu tepukan gemuruh. Baik, itu dia tadi tayangan video sempena dengan gimmick pelancaran sambutan Hari Pekerja Kebangsaan bagi tahun 2023. Dan tayangan video yang dipaparkan kepada anda sekarang tadi adalah 6 rukun konsep Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, keyakinan, hormat dan juga ihsan, iaitu sesuai dengan konsep Hari Pekerja Kebangsaan yang dibawakan, iaitu pekerja pemangkin wadah Malaysia Madani. Dan kalau kita lihat, sebenarnya ke-6 konsep ini amat bersesuaian, bukan sahaja untuk diaplikasikan di dalam bidang pekerjaan ataupun sektor pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-harian. Dan kalau kita renungkan kembali sambutan Hari Pekerjaan ini, sambutan Hari Pekerjaan ini diadakan bagi memperingati perjuangan buruh ataupun golongan-golongan pekerja yang menuntut hak-hak mereka ketika terutamanya revolusi industri berkembang pesat di Barat. Dan sudah semestinya untuk memperingati perjuangan gerakan pekerja di seluruh dunia, juga mengiktiraf para pekerja menyumbang kepada pembangunan dan ekonomi negara dalam pelbagai sektor. Dan itu dia, anda boleh saksikan Perdana Menteri bersama dengan sedikit cenderahati yang disampaikan sempena dengan sambutan Hari Pekerja Kebangsaan bagi tahun 2023. Dan alhamdulillah selesai sudah sambutan Hari Pekerja Kebangsaan bagi tahun 2023, dan semoga sambutan Hari Pekerja bagi tahun ini akan terus memberi semangat dan juga menyuntik semangat kepada golongan pekerja di luar sana agar mereka terus menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah dikalaskan kepada mereka dengan penuh komited, dedikasi dan penuh hemah, selaras dengan apa yang ingin dibawakan oleh konsep Malaysia Madani yang dibawakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Dan sekian saja daripada kami di Dewan Plenari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.